Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube gue ya guys ya. Nah, di video kali ini gue bakal main salah satu commander yang banyak banget kalian request guys ya, yaitu adalah commander Boost Skill 3. Karena setiap kali gue live, setiap kali gue upload konten, banyak tuh yang ngetik di kolom komentar kan, "Bang, kapan sih bang main Boost Skill 3? Bang, main Boost Skill 3 dong." Oke, bakal gue mainkan guys ya. Tapi gue bakal ngambil Lancelot dulu di sini karena gue tahu guys, orang itu kalau main Boost Skill 3 yang paling diincer itu udah pasti Link coy ya. Jadi gue akan mengamankan si Lancelotnya dulu guys. Siapa tahu nanti gue pencetnya bisa muncul ya 3-4 link gitu kan. Lumayan coy. Nah, kalian bisa lihat nih awalnya lumayan bagus. Cuma nanti sayangnya gue harus menjual semua guys ya, biar gue bisa menabung gitu. Ya paling yang bisa gue simpen cuman si Lance sama si Valir doang guys ya. Gak ada Retri ya. Padahal Retri bagus loh. Cuman nanti aja lah gue tengok dapet hero-nya apa, baru kita bakal pilih guys ya. Karena gue di early game bakal lose streak juga sih. Oke, ini Aldous gue beli dulu. Franco lumayan, siapa tahu bisa kita masukin gitu kan. Dapat Ablaze Bounty, duitnya lumayan coy. Franco gue bintang 2, ini harus masuk sih sebetulnya ya. Karena kalau dapat kill tuh lumayan coy duitnya. Gue nggak expect loh dapat Franco bintang 2 di sini. Coba gue masukin dah. Nah, ini masuk. Lance, Beleric kuat sih. Beleric sama Lance lah ya. Ini gue bakal ambil Purify aja, nggak apa. Nah, semua hero bisa pakai soalnya ya. Kenapa jadi ke Franco juga? Nggak gitu juga sih ya. Nggak gitu juga sih. Kasih Lance lu dah. Ayo minimal bunuh Mia dah. Gue udah bangga banget kalau bunuh Mia. Alamak, ditarik ke sana ya Tuhan. Ini Franco beban juga. Oh, pukul-pukul. Nice banget Franco. Kelas nih, lihat-lihat duit gue. Udah nambah gede banget guys. Berapa sih? 4 gold coy. Itu lumayan coy. Nih, gue bisa nabung kan. Nah, ini kita bisa beli Valirnya lagi coy ya. Jadi kalau misalnya gue udah bintang 2-in Franco, kalau keluarnya Sun, keluarnya Leomor, kita bisa pakai juga guys ya. Main ke arah Weapon Master juga bukan pilihan yang buruk. Nih, kita nanti aja nggak perlu cepat-cepat. Ada Haya juga. Gue bisa nabung sih sebetulnya. Tapi gue harus buang Beleric ya guys ya. Buang Beleric, masuk Haya. Ini boleh deh. Nah, gue lumayan coy ada Swordsman-nya. Nih, ini harusnya udah kuat juga guys ya. Ada nggak link 2? Oh, link 2 nggak ada. Boost 3-nya banyak coy. Ada Brown 3 juga. Lumayan meta sekarang ya. Lumayan sering dipakai. Ada Tars 3 dan juga ada Ria skill 3 guys. It's okay lah ya. Ini harusnya kubus seperti ini masih kuat banget coy. Ketemuan Brown, mari kita lihat. Dengan Astroport. Gimana sih? Aduh, mak di HC coy. Tadi kalau di Irithel kan gue bangga banget gitu kan. Tarik dia Franco. Ya elah. Set, mantap, langsung ngincer HC-nya. Nah, gue pokoknya ngincer duitnya doang, guys. Menang kalah urusan belakang ya. Untung di sini. Menang sih harusnya. Menang, coy ya. Nih, kalian bisa lihat, langsung nabung di gold 20. Ini bagus banget lah. Kita naik. Beli semua. Langsung kunci. Gue tadi kalau gak kunci, gak dapet itu, guys. Apa tadi ada Bane, ada Nata, ada Link, ada Mino. Beda-beda semua, guys, ya. Ini the real apes, bang. Beda-beda semua. Kagak ada yang kembar gitu. Ya udah, gue ambil yang bisa untuk semua aja deh. Kita ngambil Immortal aja guys ya. Bisa Mage pake lah, Swordsman juga bisa pake, kemudian Weapon Master juga bisa pake. Jadi gue ambil Immortal aja udah bagus. Ini itemnya burik semua coy. Dapatnya Link lumayan. Ada satu, ada Bane juga. Ya kalian bisa lihat guys ya, sangat berbeda cuy. Cuman yang paling dekat yang sudah kita setup adalah Swordsman dan juga Womb Slayer. So gue bakal ambil aja. Gak ada future tech juga, sangat disayangkan. Layla bakal gua buang. Martis gua buang juga. Ini masuk ya, gimana caranya? Nah, Lance, Link kasih item full. Nah, ini udah gacor. Udah bagus banget lah. Cuman kalau untuk Minotaur gua gak bakal ambil juga sih. Gak kepake guys ya. Nata juga gak kepake. Jadi kalau misalnya munculnya Sun sama Leomor pasti bisa sih kita main ke Open Master. Cuman karena dapatnya cuma Link, udah kita mainkan nih. Gue review dulu deh. Wih, kalian lihat guys, The Leomord 2 cok. Nah gitu tuh. Gue cuma kasih Link 1 guys ya. Emang tengik banget Muntun. Cuman ya, ini gue sudah mewakilkan kondisi terburuk guys ya. Dalam bermain Boost Skill 3 cuma dapat satu hero coy. Ini kita bakal lihat masih bisa bersaing atau enggak guys ya. Bakal gue beli juga. Gila Vexana cuk. Bener-bener guys tadi kalau Leomord. Ini kita beli. Tapi gue tidak bakal ngeroll di early game. Karena gue tahu guys ya, apa yang gue cari itu adalah Link. Dimana dia bisa dicari itu dia di slot 789 gitu ya. Kita review dulu.
Buset, Leobord sama ini hoki banget guys, ini parah coy. Dapat link, dapat Cyclone. Ini mirip-mirip kayak gua guys. Cuman dia mainnya ke arah Swordsman dan juga Saber, sedangkan gua main ke arah Swordsman dan juga Worm Slayer. Ya bedanya di situ doang sih. Ketemu dengan Tars ini bahaya guys ya, kalau win streak terus ya harus dikalahin dia. Patutlah dia win streak. Dia pakainya Yin coy. Mana stacknya? Oh, ke Hanabi, nice bet Link. Ayo Link. Nah itu guys ya, gunanya Purify ya. Boom, lu makan tuh, Mang Eyak. Nah, pukul-pukul lagi. Gila, ini duit gua sih super tajir guys ya. Mantap. Nah, kita bisa naik slot. Enggak sih, ini masih terlalu mahal guys ya. Habis ini baru gua bakal naik slot. Back sana, gua gak bakal beli juga. Minimal ada Masya gitu. Nah, Masya. Ada Saber juga, 4 Swordsman. Ada Saber ya, cuman gak ada. Gua lebih prefer. Ini buang dulu nih. Nah, ini masuk. Biar Star Core yang kemungkinan muncul itu cuman Worm Slayer yang gua mau ya. Worm Slayer Elementalis lah minimal guys. Nah, kenapa gua mau main Worm Slayer? Karena gua ngelihat orang-orang itu kayak misalnya nih, mereka Star Core pertama dapat Worm Slayer, Star Core kedua bisa berkemungkinan dapat Swordsman. Nah, gua ngelihat kayak orang dapat Star Core Swordsman itu elite-elite guys. Water lah yang udah ngulti, kalau ngekill bisa ngulti lagi gitu atau mananya terisi hampir full gitu ya. Pas gua main tuh di live, dapatnya fire mulu guys. Lu bayangin coy ya. Dapatnya fire mulu, gak bohong gue. Nah, ini kan dapat Worm Slayer nih, Thunder. Ya, lumayan lah ya. Apapun yang ada, kita ambil aja deh kalau Worm Slayer, guys. DHS gak pake buku sih ya. Atau Winter, coy. Winter bagus sih, guys. Winter menarik sih untuk Link. Gue bakal ambil Winter aja deh. Nah, ini masuk di dia. Tinggal mencari. Buset, ini 3 biji. Pake lah. Ini pasti pake, guys. Nih, masuk. Ya, sayang sekali nggak bisa masuk. Oh, bisa deh. Oh, misalnya gue lebih satu sih. Ya, begini aja. Ya, berarti Ablaze Bounties masih ada. Kita cari-cari cuan dulu. 4 Swordsman harus masuk. Dan tinggal mencari Kimi, guys. Ya, Kimi ini lumayan sulit, coy. Main Gunner ada satu orang, guys. Ya, ini udah oke lah ya. Kalian lihat nih, the power of... Baru gue mau bacot. The power of udah ketemu Eva 3 natur guys. Bangke emang ya. Santai-santai tidak boleh toxic. Ayo Link, cepetan. Boom, mamam. Kalau misalnya naturnya masih cupu-cupu, masih bintang satu semua sih, kita menang guys. Mungkin dari cara ngeroll dia yang salah guys ya. Tadi kalau dia udah Atlas bintang 2, Belerik bintang 2, Eudora bintang 2, kita masih ada kemungkinan buat kalah loh. Valir. Valir nggak gua pake sih. Bintang 2 aja udah bersyukur guys ya. Dia gue buang aja. Gue bisa naik tapi tidak bisa memasukkan hero apapun. Jadi gue bakal stay di sini aja guys. Nah, kalian bisa lihat guys ya. Cuma dapat satu hero dari boost 3. Tapi kita sudah posisinya berapi-api coy. Darah 90 guys. Ini udah salah satu langkah yang sangat bagus. Meskipun kompetitor kita bermain combo yang sama persis ya guys ya. Cuma ini masih slot 6 sih. Gue udah slot 7. Darah gold 40 coy. Masih unggul lah. Nah, ini kita bisa menang nih lawan Archer. Kita lumayan unggul guys ya kalau lawan Archer. Boom, lu lihat tuh damage. Nih, ini buying time-nya di sini doang nih. Nah, kita menang iya, dapat duit win streak iya, nabung iya, dapat Ablaze Bounties lagi guys. Kurang apa coba? Nih, gua sebelum fight box naik slot 8 guys. Jadi playstyle main gua memang begini guys ya. Gua nggak ngeroll di early game, cuy. Gua nggak buang-buang waktu gitu. Gua bakal masuk lance 2. Ya lumayan lah ini. Jadi gue bakal fokus nabung di gold 20 itu udah pasti. Gue tidak akan ngeroll. Gue pake semua hero yang ada guys ya. Kayak lu lihat ini Ablaze Bounties gue masih pake. Yin gue masih pake. Ya berarti kita bermodal 4 Swordsman aja. Cuman kalian kalau misalnya belum 4 Swordsman, kalian boleh lah ya kalian ngeroll di slot 7, ngeroll di slot 6. Kalian cari dulu tuh 4 Swordsman-nya. Ketika sudah dapat, udah fokus nabung aja guys. Kenapa ada blessing-nya ya? Oh, water coy. Water burik juga nih kalau Archer. Water itu Swordsman guys ya, yang OP ya. Atau enggak kayak Assassin atau Skala Shadow, gue lupa gitu. Kasih paham Link. Boom, mamam. Kok ini kayak calon cerata gue ya. Warna-warnanya sakit coy. Oh dia ada Blade Armor-nya bangke. Ya, jangan kasih lompat. Nah, nice banget guys ya. Link Winter tidak mengecewakan coy. Nih, lu makan tuh Link-nya. Lu bayangkan tadi kalau gue pakai boost 3. Ini ya. Tadi pas gue pencet dapatnya Link 3 biji coy. Wow, udah auto win guys.
karena Swordsman itu di early game udah kuat banget guys ya, sama Boom Strike sama Swordsman lah. Ini nggak mungkin dapat, udah pasti. Oh, ada dua guys. Wih, dapat sih. Yang main ini nih. Nah, dia ambil satu. Gua dapat satu. Ya nggak sih? Guys, bersahabat lah kita ya. Dapat kristal Worm Slayer. Nah, kalau kita dapat kristal Worm Slayer, kita bisa langsung bikin 6 Worm Slayer tanpa Kimi, coy. Tanpa Kimi, tanpa puset. Kayak ada satu lagi yang gua belum dapat. Nah, tanpa Estes, guys ya. Ini masih ya masuk. Yin bisa buang sih. Cuman Yin bagus banget, guys. Ya pasti efeknya ah. 15% HP. Dapat di-stack hingga 2 kali. Cuman bedanya 2 kali 4 kali, guys. Gue mau menang sih. Ya udah gue buang. Dia aja deh ya. Aduh, sayang juga nih buang Franco nih. Ini aja deh. Nah, Yin sorry ya Yin ya. Kita buang dulu Yin, enggak apa Yin. Lah kocak. Kasabar lah ya. Ini kasih sabar. Sebetulnya Haya sih, Haya lebih bagus, cuman gak. Puset, Leo mod bintang 2 ini gimana konsepnya? Ini yang gue bilang guys ya, terlalu hoki coy. 3 biji itu dia Leo mod. Wah, it's okay guys, kita harus menerima kekalahan kita di sini guys ya, karena gak bisa juga gitu. BO the Inspire. Bangke. Ih, dia ada buku lagi, cok. Gila. Itemnya sih gacor juga guys. Nah ini udah jadi 6 wrestler. Dia main Tars 3 yang bawa 6 natur. Dia tiba-tiba Rogernya jadi coy. Bisa win streak itu dia ya. Nggak bakal gua pake. Gua apa ya? Ini udah mentok sih. Gua tinggal ngeroll doang. Nah ini baru saatnya kita ngeroll nih. Nih Valir kita buang karena nggak ada guna juga. Nggak pake Vexana. Nggak pake Kimi ya. Kimi nggak masuk sih Kimi sih. Nggak usah dah. Tapi gue bisa buang Blaze Bounty lo guys. Gue cari sabar lah ya, cari sabar nih. Kita cari sabar dulu. Nah, kita mulai masuk sabar coy. Gue mau menang gitu ya, gue gak mau kalah-kalah terus. Nah, ada begini aja deh. Gak sempat guys, gue ngeroll lagi. Kalau Scarlet Shadow gue gak masuk sih. Gue paling kombinasikan ke sabar aja guys ya. Gue tadi ada tinggalnya di Johnson sama... Johnson aja deh. Aduh, beku nih, oh enggak. Ada Purify. Aduh, ketemu Nature Spirit. Sudah jadi kombonya guys. Bintang 3 semua, cok. Wah, ini kuat guys ya. Tadi yang gue bilang Tusun, rupanya dia... Oh, dia dapat ini. Pantes kok kuat gitu kan. Dia dapat beginian guys. Wah, ini bintang 3 bahaya nih. Untunglah dia belum gitu mengerikan guys ya. Kita soalnya ada yang tabrak. Masih bintang 1 semua hero gue. Wah, bahaya nih. Ini gue beli dulu. Mas ya. Nggak pake ini link. Sabar gue ambil lah ya nih. Guys, gue mau future tag-nya doang coy. Lah, what? Gue masih tak pake Layla sih. Gila guys, gue ngeroll salpes sini coy. Tapi lumayan sih dapat link 1 ya. Aduh, future tag gue. Oh, ada nih. Mayan ya. Kita manfaatkan semua yang ada guys. Nah ini untuk Star Core, gue ngincernya Star Core Swordsman. Kalau gue dapat Swordsman, berarti gue bisa bikin ya 4-5 sabar oke lah ya. Alamak, dapatnya dia cok. Masa gue ngelahirin 1? Enggak lah ya, kita biarkan aja. Nih, ini Astro ya, Astro menarik juga sih. Astro menarik juga guys. Helm. Enggak ada yang main mage juga, udah wajib ambil helm. Nah, ini kita belum tahu nih. Ini kalau ada Astro kita bisa masuk soalnya. Berarti sabar gak pake. Ambil aja apapun itu, fire. Kan fire, gue udah tahu guys. Fire coy ujung-ujungnya. Dia masuk. Brody buang. Layla masuk. Swordsman, aduh. Ntar dulu. Bingung ya. Fire buang. Badang udah masuk, satu Astro lagi please. Satu Astro lagi, please. Mino ya. Bentar guys ya, bingung, pusing. Ini kasih dia, ini dia. Waduh, kok hero, wih Link gue bintang 2 lah minimal. Mana bisa menang cok? Ya malah Johnson bintang 2. Gimana coba?
Wah, sabar gue juga kagak masuk ya guys ya. Berarti gue buang Cyclops. Waduh, nih hancur, rungkat bang. Link gue kagak bintang 2. Dia juga masih gak bintang 2 sih. Ini Starcornnya terlalu gila guys. 9 stack cok, lu bayangin anjir. Ayo lanci. Waduh, link gue turu guys. Ulti sekali please. Mamam, lumayan lah dapat itu ya. Tapi kita sayangnya lifestealnya masih kurang guys ya. Op, winter dulu. Yes. Masih menang ya. Ya, meskipun gak bisa nabung. Eh, bisa sih. Nah, sabar bintang 2 cukup dah. Gak berharap banyak gue guys. Nice banget Linglung. Link Albert bintang 2 coy. Nah, ini baru gacor ya. Ini udah combo final kita. Kita udah begini aja udah bagus sih. Berapa sih cooldown gue? 7 round lagi. Ini keburu sisa berdua guys ya. Ini bintang 2. Oh, berarti yang bisa kita usahakan hanyalah mengaktifkan ke arah Guardian. Gue gak mau guys. Ke Saber 3 ya, Saber 3. Atau kita all in cari Lancelot. Ya, kita yang penting nabung dulu dah. Apapun itu guys. Ketemuan Tars 3. Ini Tars 3 nya wrestler. Tapi tenang ya. Kita punya imun-imun coy. Worm Slayer ini ada imun-imunnya guys. Nah, link gue sekali jebret juga mati semua. Gue berani jamin tuh ya. Nih, sekali jebret nih. Belum makan tuh Miao Wrestler ya. Ini emang bocil-bocil kayak gini harus kita kasih paham guys. Nah, Worm Slayer ini termasuk akuat melawan Wrestler ya. Eva 3 Wrestler masih bisa bersaing lah Worm Slayer. Cuman kalau Eva 3 Natur itu loh, sangat sulit ya guys ya. Karena Natur itu kan hidup satu mati, semua mati tuh. Jadi kita harus menunggu semua mati dulu, baru stuck daripada link kita bakal dapat guys ya. Maksud gue stuck Worm Slayer-nya. Kalau naturnya nggak mati, ya nggak dapat stuck Worm Slayer. So, apa guna gue pake gitu kan. Itu sih maksud gue. Gila banget cok. Anjir. Wih. Najis banget guys, sumpah coy. Apa sih Starcore-nya? Untung nggak fire ya. Dia jadi kayak gak ada lifesteal gitu. Nah ini bisa nih, gue bisa. Dia salah sih sebetulnya, dia harus masukin semua Natu Spirit ya. Dia kalau begini mah ngefit ke link gue guys. Op, ketemu yang paling atas. Harusnya menang sih. Lah langsung kena stun-stun gitu. Ayo link, kumpulin stack cepatnya link. Ya, oke lumayan, kroco-kroconya dibantai dulu. Wah, ini shield-nya sih op lance. Nah, masih menang guys ya, lumayan. Berapi-api coy. Kalah 130 guys, DPC bangke ya, Eva 3 Natur nih. gue dapat slot kah? Udah paling atas dapat slot ya kali. Ya, nggak dapat. Oh, dapat Worm Slayer sih. Gue bisa buang Estus. Anjir, buang Estus, cuk. Capek-capek gue kumpulin bintang 2. Star... Woy, dapat Starfall lagi dia. Oh, enggak. Waduh, kita terpaksa antara ambil Wrestler atau Worm Slayer. Tapi gue lebih memilih mengambil Worm Slayer aja. Karena ini sangat fleksibel ya. Kita bisa masukin Saber dulu. Lumayan kan buat nge-stun tuh. Ada Johnson lagi. Double stun ya, guys, ya. Freya. Freya enggak. Bagus. Oh, mas, ya. Aduh, sangat ribet ya guys ya. Cuman ya udahlah, gue lebih memilih buang Estus dulu dah ya. Tapi dia bisa masuk sih di slot. Kita kalau naik slot lagi dia bisa masuk guys. Hitung-hitung link gue 15% nanti ya. Nah, kita begini dulu juga gak apa-apa. Ya, yang gue PR-nya cuman ini sih. Kenapa Johnson gitu? Gue bingung juga. Kasih badangnya lah ya. Wah, bingung gue guys. Aduh, ketemu dia. Habis bintang gue, co. Apa guna link gue bintang 2 nih? Di stun-stun lagi kan? Elah. Nah, stun lagi. Oh, mati guys. Sumpah guys, yang bisa dapat Starfall gitu loh. Najis banget. Wah, langsung deres nih darahnya nih. Najis banget guys, Eva 3 Natur. Tadi kalau dia nggak ada Starfall, gue masih bisa menang tuh. Link gue agar yang nurunin kan? Ini gue harus naik slot. Naik. Ini gue masuk.
ya udah cuman ini guys yang bisa kita perbuat. Oh kalau gitu gue bakal ngincer, gue bakal pindah kanan sih. Kalau gue di kiri dia mukul Mia duluan guys ya, bahaya. Nah ini kayaknya udah bener sih posisi gue. Ketemu dengan ini apalagi nih, oh ini yang pake Link. Oh enggak, ini dia lagi. Oh gue jarang guys ya kali ini ketemu yang Link itu ya. Oke, okay. Oh gue bisa nama Astro loh by the way. Wih nama Astro gacor nih guys. Boom ya kan. Wih tapi Sunnya kok begini. Wow Sun buku. Wih Leomord apa sih semua ada Starfallnya cok. Lah udah kepukul sama Leo. Yo nge-skill dah nah. Oh ini Sunnya jadi nge-fit ke gue nih mayan nih. Wah tapi turun bintang guys ya abis ini ya. Ya ampun najis banget Starfall. Nice. Mamam. Nih kita ambil dulu guys Astronya ya. Siapa tahu gue bisa jadi nama Astro kan. Terus menyiapkan. Waduh tapi Lance gue bisa bintang 3 sih. Ntar gue buang ini. Ya bisa guys ya nama Astro ya. Gue buang ini, buang Johnson, buang Mas ya jadi tuh nama Astro. Cuman gue liat nantilah. Nah dia ya gak pulang naturnya. Sumpah cok ini haram betul guys ya. Gila 9 WM anjir. Dia kalau ini dia salah sih ya. Dia harus masukin Starfall ke Sun sih. Dia kalau masukin ke Leomord agak kurang guys ya. Cuman udah dah. Ayo kristal, minimal kristal Astro lah. Gua nggak usah buang. Eh sama aja sih harus buang. Harus buang sabar juga guys. Mirror oke lah ya. Kita all in aja deh nyari Lancelot guys. Ya udah mirror aja nggak usah. Aduh. Ini lumayan bentar-bentar ini berat nih, berat. Lance please. Oh, ini all in, cok. Padang pula yang muncul tuh. Sabar, buat apa gua sabar? Helm buat siapa? Udah ada sih. Kalau mage nggak terlalu wis. HC ker saya lah ya, HC ker saya, guys. Kasih Lance nih. Buang Mas ya. Lancelot gue 2. Yaudah ini udah yang terbaik yang bisa gue lakukan guys ya. Dengan hanya mendapatkan satu Link coy. Nah lompat belakang. Ini masih menang sih. Selama dia udah pinter cok. Dia udah pinter wins. Dia udah pinter. Ayo Link. Boom. Mampus Leomordnya. Untung lah Leomordnya mati duluan guys. Menang nih. Meskipun gue turun bintang tak menang guys. Nah gak apa dah tuh turun bintang tuh. Boom, lu makan tuh ya. Link Astro nih, bos. Gua nggak bisa Link. Ih, gila pulang lu sama Brown. Kadia Archer, guys. 101-nya masih itu sih. Oke, masih aman dan damai, guys ya. Menabung dulu itu nggak usah. Ini benar-benar harus enam Astro sih biar menang. Mau nggak ya? Apakah worth it seperti ini? Nama Astro. Biar burst gitu ke one-one ya guys. Biar one-one-nya nggak ada kesempatan hidup. Boleh deh. Lance please. Aduh gak mau gue cok. Lance woy. Elah. Lance sesatu nih last match coy. All in yang sangat tidak membuahkan hasil. Udah mirror nggak dibawa mati. Mirrorkan aja dah. Nah ini posisi gue masih benar lock langsung ke arah 1-1. Tapi dia gak keluar sih. Oh shit man, kagak keluar dia. Malah ngincer depan, kena domi. Kena domi cok, mampus nih gue. Alamak, untung udah thunder guys. Kasih pam Link, jebret. Tapi darah gue gak banyak ya guys ya. Ayo Link. Mamam, aduh makjang tapi kalau begini. Kapan gue menang, ada domi ada. Sun Arch. Tapi gila damage gue pedih guys. Terus 13.000 bro. Nih gue kasih tengok di damage ya. Mamam 166.000 damage dari Link Astro guys ya. 6 bom slayer, 6 Astro, 4 swordsman. Kalian bisa lihat hanya bermodalkan 1 Link guys ya dari boost skill 3. Gini cara mainnya gue kasih tahu guys. Langsung saja kita mendapatkan easy win guys ya. Nih gue sangat amat bangga coy. 1 Link doang gue dapet. Orang-orang pada dapet apa namanya Leomord 3 lah, dapat entah apa lagi tuh. Gua dapat 1 Link doang guys ya.
tapi kita bisa mengalahkan 6 Natur Eva 3 ditambah dengan 6 Archer 6K dia guys, ini gila banget sih. Dari segi power memang kita nggak gede karena ya lu lihat coy bintang satu semua gitu kan. Ya paling kita hanya bermodalkan atau berharap kepada satu link guys ya. Ini benar-benar satu cara push rank yang sangat simple sih menurut gua, karena Wurm Slayer Swordsman juga di meta sekarang lagi kuat-kuatnya guys ya. Nah, jadi video gua sampai di situ aja guys. Buat kalian yang suka dengan videonya jangan lupa untuk di-like, comment, share dan di-subscribe, oke? Okay? Thank you semuanya.